Banyak sih. Handphone lu ini. Bagaimana laporan polisi yang ada, yaitu kasus pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu malam Minggu, tepatnya di TKP di Perumahan Pernonia, Sumarekon, Medan Satria, atas nama korban pelapor atas nama inisial R, terlapornya atas nama I, U, dan F. Nah, dari kasus laporan tersebut atau pelaporan tersebut, penyidik atau Kasat Reskrim bersama penyidiknya sedang melakukan pemeriksaan terhadap pelapor atau korban sendiri, sedang melakukan minta visum petitumnya, termasuk dua orang saksi lainnya. Terhadap terlapor IO dan F, rencana pemeriksaan hari ini sudah dipanggil, namun dari pihak pengacara menyampaikan nanti siang akan datang, sore ini akan datang ke sini, bahwa yang bersangkutan belum bisa hadir karena ada masih ada kegiatan dan akan di sampai di turun bang dikit abu-abu itu maupun F. Jadi kapan ya? Nanti ya nanti kita akan koordinasikan lagi dengan pihak pengacaranya dan nanti sebentar lagi akan datang. Ya. Dalam minggu-minggu ini atau ya, secepatnya. Nah, nanti kita koordinasikan lagi dengan pihak pengacara terlapor yang akan kita periksa atau kita panggil secepatnya. Nanti wajib datang ini. Ya. Nah, semua sudah diatur. Diatur ketika panggil sekali nggak datang, kedua kali nggak datang, ketiganya itu ada mekanismenya ya, kita akan jemput ketika tidak hadir. Namun melalui pengacaranya sangat kooperatif dan mereka akan hadir nanti siang sore ini akan hadir urus pengacara menyampaikan untuk minta schedule ulang pemanggilan terhadap atau pemeriksaan terhadap pihak terlapor ya. Dari hasil visumnya gimana bang? Diamankan pak? Ya. Barang bukti diamankan. Ya, kita sudah mintakan visum repertum ke rumah sakit sini ya, RSUD ya. Gimana bang, hasil visumnya gimana bang? Mukanya tidak baik. Kita periksa dulu ya, baru kita panggil sebagai saksi. Nanti baru dari pemeriksaan terhadap terlapor, nanti kita akan simpulkan, penyidik akan menyimpulkan apakah terjadi kasus bagaimana dilaporkan oleh pihak pelapor, yaitu kasus pengeroyokan. Gitu. Pak, informasinya dari tiga yang saksi yang sudah diperiksa, ada tambahan lagi nggak Pak, saksi lain? Kenapa? Selain dari tiga, selain dari tiga saksi yang satu-satu. Selain tiga saksi yang kemarin diperiksa, ada kan? Ya, nanti akan berkembang ya. Nanti mungkin dari pihak terlapor atau pihak pelapor akan menyampaikan informasi yang lain ya. Informasinya Iko Owe laporan balik ya Pak? Sampai sekarang belum ada ya. Kita lihat perkembangan ke depannya ya. Nanti gitu. Iko Owe masih sebagai saksi ya Pak ya? Ya, kita panggil baru status sebagai saksi. Walaupun di dalam laporan polisi sebagai terlapor, karena ketika akan kita minta keterangan, kita BAP nanti lihat perkembangan bagaimana yang bersangkutan ketika terjadinya kasus tersebut. Ya. Pak, gitu. Tadi pengacara kan datang apa hari ini? Hari ya. Sana, akan datang. Sampai sekarang belum, tapi sudah komunikasi. Dalam sudah datang, sudah Pak. Masuk, sudah masuk. Mungkin kami pas turun tadi ya, tapi sudah masuk. Kalau ikunya sendiri tadi kenapa Pak nggak bisa hadir? Masih ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan dan makanya akan schedule ulang ini bersama pengacaranya sudah datang, dia akan kita kenal. Apakah bersama adiknya juga? Siapa? Adik dari Iko Owe Firmansyah. Belum ya, baru pengacaranya. Hasil visumnya apa aja sih Pak? Hasil visum korban ini apa aja sih Pak? Luka di mana aja? Ya, di bagian kepala, ada di tangan, punggung korban ada juga ya, itu. Lebam itu ya Pak? Luka lebam atau luka terbuka Pak? Memar ya, bukan memar ya, gitu. Sementara gitu rekan-rekan. Oke, terima kasih Pak. Kita lanjut lagi ya. Oke Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Selamat siang.